Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Adi. Saiki iki Mas Badri. Halo Mas. Ini yang ngefan kamu nih Mas. Buat aku tinggal pono gitar sampean. Pengen ketemu gue gitu. Doran nih kan Mas. Artis baru mari. Nah ini acara Gitar Bos. Ngarep apa ya? Negara puter be. Endet. Oh mana kalah? Instagramnya? Mana kalah? Ini ada Mas Arwo, ini kita dis ganteng ini. Manakala bersama ganteng tuh dia. Pak Opin tak buat aku ubah sini. Oke, selamat datang dari Mas Ngawi, selamat datang dari Git A dan Git B. Kimbai. Halo, Mbai. Iya, Mbak. Oke. Mari kita ngebahas bersama-sama. Dan kayak cara gitar lu. Wah. Ya, silakan dimintakan ke belakang. Iya. Dan selamat datang Mas Adin, ya. Siap. Semoga Anda betah di sini sampai besok. Siap. Kok karepakin? Ya, mesti dijawab kayak mau santos. Tapi jawabannya di sini semua empiris. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita yakini bareng-bareng aja karena kita di sini bersama karena sama-sama kita di sini Gitar Wars itu menyatukan teman-teman yang memainkan alat musik yang kurang lebih seperti ini. Yoi. Dan yang pakai alat musik elektrik seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dengan acara hajatan, acara nikahan, acara perpisahan dengan siapa saja. Silakan hubungi sound audio kita, Wana Audio. Yes. Yo cengono Mas. Ya. Oh, Agia silakan siap-siap. Yoi. Adalah pencetus edukasi kita. Mas Adin kita servis, terima kasih atas supportnya selama 3 tahun. Yeah. Oh, iya 4 tahun ya Allah. Dan semakin berkembang. Terima kasih untuk tim-tim yang telah mendukung. Patang tahun kuwi to Gitar Wars ora enek sing moto, ya ampun. Dan saat ini ada sing moto dari Tirai Kreatif. Terima kasih untuk Tirai Kreatif dan teman-teman yang telah mensupport kita. Maaf kalau ada kekurangan, paman MC ini kurang terus. Kesehariannya apa? Bakul bakso Mas. Bakul bakso, wah keren tuh. Bakul bakso gitaran. Kapan maneh gitu. Baksonya sekitaran mana? Kebon Sari. Tetep Bon Sari, aduh ya moro Rene Thomas. Rene kok tak tukune gitaran yang gini gitu. Sintu kuong sama ini balik lo. Mumet yang kau ngedol ini. Coba dulu. Oh, dajal cuk muyo lek muni lek ora. Lah ayo to. Ramuni. Wana Audio. Bakul bakso iso gitaran to. Semut, kamu harus juga bisa. Oh, juragan, Mbak. Oh, wis rabi. Sudah. Oh, sudah Mbak Eto. Lho, biasane sih ngono. Bakso kono wi papat to bojone.
Oke, kita saksikan Mas Adi. Sebelumnya, thank you untuk Siu Mamati House, Super Musik, Adin Guitar Service, Tirai Studio, Rumah KTS Kata-Kata, dan Wana Audio. Thank you ya, aku buat support gratis soundnya ini, men. Oke, okay, ya, malam ini saya spesial ini, berkesempatan pakai Havok Guitar. Wih, gila. Ya, Rendra Okta ini gitarnya dari mana? Kok kita sadis? Oke, saya jelaskan dulu. Havok Gitar ini brand lokal Indonesia ya. Sini. Oh, 1,5 juta tuh, tinggal kuping. 500 sewu tinggal peli. Nah, ini dibanderol dengan harga. Kira mas nih? 500 sewu. Oh, juta. Nah, yo under 10 juta lah. Tapi kita pride menggunakan ini. Oke, kita test ride Havok Guitars. Oke. Rasa banyak bacot, kita saksikan Rendra Okta. Tanggal 1-2, acaranya Boski. Acara kampungan. Ki, ngene-ngene aku ora ngombe kowe tak support. Setelah Rio Don't Fall Left, kita sejenak klasikal Espanola. Oke, tidak bisa, tidak usah berbahasa basi. Maksudnya, Leo Don't Forever, pemilik Havok Gitar. Oke. Bintang tamu kedua kita, Leo Don't Forever. Kemudian ada Sio Mamatios yang sekarang kita tempati. Terima kasih untuk listriknya. Ya. Kemudian ada Adin Guitar Service, Rumah Karya Kata-Kata. Ada penyetin lagi, Wiplas Musik Record. Kemudian ada Planet Music Studio, kemudian ada Tirai Kreatif yang paling utama ya. Kalian kalau pre-wedding jangan lupa hubungi Dedot di Kreatif
kreatif fotografi rock klasik. Klasik tadi yang pertama tadi dua anak SMP. Keren pol. Sing ra ndelok mau ket awal rugi gitu. Maka nang teko jam 7 to ben mendem karo bos ki ket jam 7. Cek di setting masih alate. Nanti 4 lagu dari Ridrio Don Bos. Maaf bang, sama manajemen lo wis. Maaf mas. Sama manajemen isin. Mas, namanya siapa mas? Mas Sarwo. Mas Sarwo. Oke, kayak pantun kayak Mas Sarwo. Oh. Aja guyus mas. Yo, di negara Arab terkenal, piye. Oh, di beatbox. Ayo, sini Okta. Yo. Tak rapi yo. Ayo penampilan terakhir ayo Okta. Yo. Penampilan kali ini adalah dari Arab, yaitu hewan unta. Tahukah siapa yang akan tampil malam hari ini? Yaitu namanya Yo Mas Sarwo. Sarwo le, Sarwo. Tu Sarwo. Oh Sarwo. Sarwo jarang digowo. Wes. Oke. Langsung saja. Terima kasih Mas Harum. Yoi. Kita sudah dihibur oleh Mas Harum. Saatnya kita ditenangkan oleh si Toto, aku ngerti. Yo, oke, sih. Oke, aku ini ngono puisi. Thank you.
Oh, terima kasih okay. Banyak. Wes. Wes ya. Oke, terima kasih buat repot. Oke, karena waktu sudah mendekat pukul 12. Terima kasih. Sobat. Terima kasih untuk terima kasih buat semuanya. Jangan lupa hari ini. Gitar service. Terus. Sopone ya. Enggak, habis ini kan sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk bintang tamu kita Fajar Tikam dan Rio Down for Life yang mau hadir untuk di acara kecil kita sampai seru. Oke, sampai jumpa September kalau enggak Oktober di acara Gitar War selanjutnya. Sampai jumpa lagi dengan Mas Barul. Oke, see you.